Batu Kiki Jematan Bosi, Gulai Udang Sebelango. Cuba mak pikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya, yang seperti biasa kita masih lagi membincangkan, memperkatakan perkataan-perkataan original Negeri Sembilan. Ya. Sebelum tu saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, wari-wari semua, kerana sudi datang ke YouTube channel saya. Dan saya berdoa semoga Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada tuan-tuan dan perempuan semua, memperluaskan rezeki tuan-tuan dan perempuan, dan diberikan kesihatan rohani dan jasmani untuk kita bersama-sama bekerja dan beramal ibadat. Ya. Kali ini kita masih membincangi perkataan, bermula perkataan B, sepatah balik ya, B. Perkataan yang kita nak bicara, nak kita perkatakan ni banyak apa ni, keluar dalam buku-buku, macam dulu-dululah, macam peribahasa ke apa kan. Salah satu peribahasa tu kalau kita dengar, seperti anau dalam belukar melepehkan pucuk masing-masing. Yang membano orang tu kio masing-masing lah, berhal masing-masing, tercampur lah orang. Ya. Macam mana kan, dalam bukan satu sepokok jauh pada pokok anak orang lain, macam itulah. Dan bila kita sebut anau ni, dia ada buah itu, ya, buah anau ni. Buah anau ni masuk ke atas pokok tu masih terpanggil buah anau, ya. Buah anau ni banyak guna itu, boleh dimakan kalau batu cara dia kita apa ni, kita membosihnya. Dan satu lagi kita, apa ni, buah anau ni gatal ya amat. Saya ingat ni tu masa saya ke kampung main dah, kecil ke tengah air kan, saja nak dongki ke kawan kan, mandi ke empak apa ni, ke empangan sungai kan, kita pergi belah dulu tu, kita ambil cari buah anau tu, potong standan tu, kita ambil, kita racik, kita campak dalam air. Dia punya gatal ya amat. Siapa pernah kono kata buah kono buah anau ni, usah kata. Okey. Buah anau ni selepas dia diproses tu, dia boleh dimakan tu. Dia jadi dibentukkan nama. Nama kita panggil buah beluluk. Buah beluluk, ya. Buah beluluk ni sedap sangat. Dia macam jelly tu, tapi kokoh sikitlah, kenyal sikitlah. Tapi sedap. Proses nak buat buah beluluk ni agak apa ni, rumit jugalah. Yang ni yang saya tahu lah ya. Kalau saya salah cakap tu, apa ni, salah bagi tahu tu betul lah. Yang saya tahu kan, bila nak buat buah beluluk ni, mula kita memanglah kita kena pergi ke cari buah anau, nampak buah dah bukan masalah, dah tua hijau kan. Kita pergi panjang, kita potong tandan tu. Anau ni banyak guna . Anau tu kalau kita potong mayang tu, kita boleh buat dapat air ni kot. Tapi tak perlu, ni cerita lain. Dia boleh buat buat apa ni, gula kabung panggil. Tapi sekarang ni kita cerita pasal beluluk, ya, buah beluluk ni. Bila kita dah ambil buah beluluk tu, kita balik kan. Pertama sekali kita kena basuh lah, kita tanggalkan daripada dia punya mayang, dia tangkat tandan tu. Ambil satu-satu, lepas tu kita kena basuh. Masa basuh tu, soal elok lah, pakailah sarung tangan. Kau tidak mampu, dia kata. Ni cara nak buat buah beluluk yang cerita kali ni kan. Beluluk tu apa, dia beluluk kan. Bila kita dah basuh, apa, bersih-bersih tu, kita rubuh. Rubuh tu makan masa yang lama jugalah. Tapi sebab saya tak pernah buat buah beluluk ni, tapi yang saya tahu agak lama lah masa tu, nak rubuh tu, biar dia betul-betul masak buah beluluk tu. Ya. Bila dia dah masak tu, nanti kita kena kupas. Kita ambil apa, kita kupas buah tu, kita keluarkan. Nanti buah beluluk tu kan, dia warna putih tu.
boleh kata macam putih susu ke, dia putih lah buah. Ha. Jadi kita ambil, kita apa ni, dah, bila dah kupis tu ambil, kita asingkan. Dia buah-buah tu dia bujur-bujur sikit lah, macam macam buah kanar lah, orang pun manggil kan. Ada bujur-bujur macam tu lah. Ada bulat macam tu, ambil. Kenapa lah? Kita asingkan, dia dah habis semua tu, kita basuh lah bismillah. Ha, lepas tu yang saya tahu ya, kalau saya salah, betul kan. Lepas tu kita robih sekali lagi. Kali ni kita robih, dia boleh dah jadi buah beluluk tu, dia boleh bola putih dengan beluluk. Satu lagi, buah beluluk ni lain tompek, orang lain panggil tu beluluk ni, orang sembilan nyebut buah beluluk ni. Kalau buah perak tu dia panggil buah kantor ataupun buah kantau. Orang Perak, kalau saya salah sebut tu, tuan-tuan ya. Kalau orang boleh jauh, boleh tunjuk karang tu, dipanggil ya, buah apa? Kolang kaling, kan tu lah. Buah kolang kaling. Dia ada dua nama, beluluk, kantor atau kantau ataupun kolang kaling. Buah beluluk ni selalu didam masa air gayo. Okey, patah balik. Tidur tadi. Bila kita dah robis tu, kita buat robis air apa ni, air gulo. Biar dia manis. Rebus baik semua sampai mendidih, rebus kan bagi gula tu. Lepas tu kan kita ambil, kita buh lah dalam mangkuk kan, ambil lah banyak kita ambil. Sebab selalu orang buat ni dia warna kan, ada warna merah, warna hijau, warna biru pun ada, rasa saya warna pelik-pelik ada tu. Orang kampung buat lah kan, kalau tidak pun dia buat, dia tak warna kan, dia biar ya, macam tu. Bawa beluluk ni warna macam putih, ni putih warna bila dah ada gobi mai kan, bila makan sedap, memang sedap. Saya goma kalau pergi gayu-gayu, kalau bola Tanjung Karang tu ada, bola Sembilan pun ada, bola Perak ada kot. Tidak takkan sebut buah kantor kan. Jadi kan selepas dia gobi mo ai apa ni, mo ai gulo tadi tu, dia ambil bola mangkuk, lepas tu dia ambil icing. Kalau kampung saya ni icing, dia icing yang pewarna tu kan, kampung saya ni icing. Icing dia. Kalau nak warna merah, tak ambil, kita boleh warna merah. Jadi ada merah. Kalau ada asin warna kuning, kita ambil, boleh warna kuning. Jadi warna kuning. Lepas tu kalau kita nak warna hijau, kita ambil asin warna hijau tu, kita apalah, buh, kita kacau, jadi warna apa ni. Jadi selalu orang tu, bila sudah tu, dia buah dalam botol kan, dalam apa kan. Untuk apa ni, untuk hidangan. Jadi lepas tu ambil lah, ataupun dalam mangkuk ke. Yang selalu kita jumpa buah beluluk ni waktu gayo. Ha, memang sedap buah beluluk ni. Itulah kita panggil buah beluluk. Buah beluluk ni pun ada juga pantun. Wan saya pernah apa ni, pernah selalu pantun tu. Dia kata macam mana? Dongar cakap onggang makan buah beluluk. Dongar cakap orang terojun masuk lubuk. Ha, itu dah pantun lah. Bantun tu mana tu, dia memberi kita, dia berkias lah, dia memberi kita ingatan lah kan. Kita kalau satu benda jangan macam mendongar je, itu kena kaji selidik dulu kan. Betul tidak buat kalau kita main dongar je kepada orang, oh, ke, apa ni, tu dia kebanyakan tu, terjun masuk lubuk dengan cakap orang terjun masuk lubuk tu kan, maknanya bila kita terjun masuk lubuk tu menyusahkan diri kita. Jadi sesuatu perkara kalau kita tak selidik dengan botol, dengan apa kan, apa yang beritahu tu, kalau kita ambil apa je yang untuk korban tu, dia mungkin mendatangkan mudarat pada kita dan pada orang sekeliling kita. Itulah pantun buah beluluk. Jadi anak daripada anau kan, dia ada dua. Satu seperti anau dalam beluka, melopehkan pucuk yang masing-masing. Itu orang yang tak nak campur orang, dulang hutan je lah kan, buat hasil masing-masing. Satu lagi tu pantun yang mengingat kita, apa yang orang beritahu kita, kita kena kaji dan selidik dulu. Janganlah kita main apa, dongar je. Itulah dah. Kali ini ya, beluluk. B-E-L-U-L-O-K. Buah beluluk. Sedap dimakan. Silalah Google lah, ada lah keluar buah beluluk tu. Saya rasa ada jual kat Shopee tu. Memang sedap. Tu saya goma makan tu. Ya. Jadi, sekian pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar ceroteh saya ni tentang Kamus Negeri Sembilan, dan kepada kawan-kawan yang apa ni memberi komen tu kan, saya ucapkan ribuan terima kasih.
ada satu hari tu dokumen dia, jang dia. Kau buatlah apa ni, perkataan-perkataan sembilan yang mencarut-mencarut kata. Saya kawan, ya boleh, tapi nanti kan orang lain takut orang salah timur kan. Tapi nantilah, adalah dua tiga perkataan nanti saya akan bincanglah masa depan. Dan saya harap nanti bila saya memperkataan-perkataan tu, kita pandang saya positif lah ya. Positif bukan dah mana saya nak mencarut, kau nak buat tak ada lah. Cuma nak bagi tahu inilah dia bahasa perkataan sembilan tu ya. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol loceng dan share lah pada kawan-kawan ya. Jadi saya sudahi dengan mohon menyusun jari 10. Minta maaf kalau salah cakap ke apa ke ya. Dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.